Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, Dinas Kesehatan turut berperan dengan melakukan pengelolaan sampah di lingkungan Dinas Kesehatan. Pada hari ini, Dinas Kesehatan secara resmi melaunching program sedekah sampah di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Adapun sedekah sampah yang diterima antara lain botol minuman, kertas, minyak jelantah, dan kardus yang bersumber dari pegawai dan pengunjung di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Untuk sarana tempat sampah secara terpilahnya sudah disiapkan di setiap ruangan bidang dan ruang rapat agar dapat mempermudah pegawai dan pengunjung Dinas Kesehatan membuang sampah. Kegiatan sedekah sampah ini secara rutin akan dilakukan penimbangan setiap hari Jumat dan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengelola hasil sedekah sampah selanjutnya. Hasil dari sedekah sampah ini akan dihimpun dan disalurkan langsung melalui Baznas Kota Tangerang. Dinas Kesehatan Kota Tangerang mulai minggu yang lalu kita menerapkan program untuk mendukung pengelolaan sampah dari internal kantor kita sendiri. Jadi kita upayakan dari mulai di dalam kantor, nanti di keluarga juga, kita mulai memilah sampah, mana sampah yang bisa diolah kembali, mana sampah yang bisa langsung dibuang. Nah, dari pengelolaan itu kita kumpulkan dan yang bisa kita manfaatkan untuk bisa kita sedekahkan, kita buka kesempatan itu kepada teman-teman semua di Dinas Kesehatan. Sehingga kita bisa bersama-sama mulai dari kecil, dari kantor kita sendiri untuk terus mendukung lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, dan mudah-mudahan Kota Tangerang kita pun menjadi lebih baik lingkungan dan ini bisa mendorong supaya masyarakat kita menjadi lebih sehat. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan mampu mewujudkan ruang yang aman, nyaman, sehat, produktif, dan berkelanjutan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Setiap kebaikan adalah sedekah, sedekahkanlah sampahmu. Dinas Kesehatan, bugar, bugar, bugar. Tangerang, ayo. Makan tomat dicampur belewa. Setiap Jumat, ayo kita bawa sampah.